pasal isu pembelian jet baru. Saya ingin menyentuh isu pembelian dan perolehan pesawat baru WIP jenis A320 yang tujuan asas adalah bertujuan untuk menggantikan jet kerajaan yang dah berusia 20 tahun bagi tujuan penggunaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Perdana Menteri. Masa dan cukup lah. Kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ini melalui Jabatan Perdana Menteri telah menjelaskan bahawa pesawat ini dibeli untuk menggantikan pesawat WIP jenis BBJ-737-700NG yang telah berusia hampir 20 tahun dan memakan kos penyelenggaraan yang begitu tinggi. Penggantian seperti ini adalah amalan biasa dalam perolehan kerajaan sebab di Malaysia ini bukan Perdana Menteri punya atau Perdana Menteri saja bukannya VVIP seorang, tapi ada juga yang di-Pertuan Agong, raja-raja yang layak menggunakan kemudahan pesawat resmi kerajaan. Malahan sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong layak mendapatkan perkhidmatan pesawat yang terbaik dari segi teknologi dan keselamatan. Sementara masa yang sama, wang rakyat dapat dijimatkan kerana pesawat baru ini tidak memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi seperti pesawat lama yang hampir dah 20 tahun. Nyawa pemimpin tertinggi adalah utama negara, merupakan faktor penting yang seharusnya diambil kira apabila kita melakukan pembelian ini. Pastinya kerajaan tidak mempertimbangkan pelbagai faktor sebelum membelinya. Oleh itu, saya kira tindakan yang berhormat Pandan, yang berhormat Kapal, yang berhormat Bukit Katil bukan setakat mempertikaikan pembelian tersebut, malah kurang bijak dengan menjadi model dengan gambar begini tunjuk goyang-goyang dan semua blok menyatakan beli kapal terbang. Saya nak bagi tahu kapal terbang yang kita ada Fokker nombor 1, kita beli Fokker dah hampir 30 tahun lebih. Kita ada Global Express, dah tak boleh pakai. Kita ada Falcon 900. Kita ada Airbus dan BBJ. Nak gantikan BBJ ni tadi, Airbus. Ni dua saja kapal terbang yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Lain semua adalah diselenggarakan oleh TUDM. Saya juga nak bagi tahu. Na'udzubillah min zalik. Saya harap perkara ni tak berlaku lah. Kalau besok Pandan jadi Perdana Menteri, kapal jadi timbalan Perdana Menteri, akan naik juga kapal yang sama ni. Ini bukan milik ahli parlimen Pekan, Pago atau lain-lain. Ini milik penuh kerajaan yang memerintah. Jadi walaupun kapal mimpi di siang hari nak jadi timbalan Perdana Menteri, takkan dapat pakai, tapi kalau jadi boleh pakai. Silakan. Saya bagi peluang ya, sikit. Masa dah habis yang buat. Boleh? Ada 1 minute. Ni baling ni. Terima kasih lah. Kalau Pandan jadi Perdana Menteri, saya jadi timbalan Perdana Menteri, saya kena kata amin dulu. Dah geli ya, geli. Pada waktu yang sama, yang saya nak tanya ni, kita dah ganti. Jadi baling kata kita dah ganti dengan jet baru dan sebagainya. Kita dah ada 5 dah usang dan sebagainya. Ada kita jual ni dulu. Sebelum ni kita ada mantan Perdana Menteri yang jual, lepas tu dia beli. So sini macam mana pula? Okey, terima kasih Kapah. Bakal timbalan Perdana Menteri, na'udzubillah menjerib tak jadi. Saya nak bagi tahu, kapal terbang itu bukan boleh mudah jual macam jual basikal dekat kapal atau jual Honda dekat kapal. Susah. Tapi memang niat nak jual ni dah ada. Memang dah kita dah war-warkan, tapi belum ada. The moment we are going to sell all this kapal terbang and maintain yang baru beli. Dan satu lagi saya nak bagi tahu kapal dengan Pandan. Kapal Pandan Bukit Katil dengan seorang lagi nyonya ni apa sebutih yang keluar gambar tu ni dengan Kota Melaka pun ada kot. Saya nak bagi tahu lanang lanang tak ada lanang baik, dia baru kahwin. Saya nak bagi tahu berkaitan dengan kapal terbang ni last Datuk Timbalan Speaker, di USA, di US, UK, malah Indonesia, Singapura, even Thailand for the matter, dengan izin, tak pernah ahli parlimen ni mempertikaikan kapal terbang pesawat yang kegunaan kerajaan pimpinan mereka. Tak pernah. Even though they have different thought, different apa pemikiran pasal politik dia, tak pernah. Kenapa Malaysia tak ada? Dan maksudnya dia dah tak ada langsung dah idea. Jadi baling correction, kalau modal dah tak ada. Modal dah tak ada, janganlah sampai kapal terbang pun nak ganggu. Jadi untuk itu, let us all support
demi keselamatan. Duli yang maha mulia tuanku agung untuk panggil. Kita sokong, kita bagi keistimewaan keselamatan Duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Agong dan raja-raja yang kita sanjungi untuk menggunakan pakai pesawat tersebut.